Foto ini terbilang lawas karena memang diambil pada tahun 1997, sekitar 25 tahun yang lalu. Merupakan dokumentasi peresmian Jembatan Barito yang dihadiri oleh Bapak Presiden kedua RI yaitu Bapak Soeharto dan pastinya Abah Guru Sukumpul sebagai pembaca doanya. Namun pada saat itu terjadi peristiwa yang aneh. Sebagaimana wajarnya, setiap kunjungan presiden tentu diatur oleh protokoler yang ketat. Hingga untuk doa pun diatur sedemikian rupa agar terlihat formal. Namun kala itu Abah Guru Sukumpul hanya berdoa dengan doa sapu jagat. Tak tahu pasti alasan Abah Guru, namun pasti ada hikmah dari semua itu. Minta rela pun.